3, Pak Haris. Ustadz, adakah dalil yang menyatakan roh orang beriman sudah meninggal bisa kembali ke dunia dan masuk ke dalam orang yang masih hidup? Yang selalu mendampingi manusia ini, jin yang selalu berbisik-bisik tadi namanya Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nama perbuatannya waswasah. Nama setannya qarin. Qarin itu, qarin artinya selalu bersama. Itu arti qarin. Qarin selalu bersama. Jangan nanti pas baca berita di harian Mesir, Qarinatu ar-Ra'is. Qarinatu ar-Ra'is artinya istri presiden. Qarinatu ar-Ra'is Husni Mubarak, Susan, namanya Susan. Qarin, lalu ditengok kamus, qarin, setan yang selalu bersama. Berarti setan perempuan yang selalu bersama presiden. Jadi qarin artinya yang selalu bersama. Qarinatu perempuan yang selalu, qarin adalah jin yang selalu bersama dengan kita. Jadi waktu saya lahir ada jin satu yang selalu bersama dengan saya. Pas saya mati, qarin hidup. Qarin itulah yang tetap hidup di dunia ini, yang masuk ke orang yang stres, orang depresi, orang yang hilang akal, orang yang temenung tak tentu arah, masuk qarin itu. Bersuara, dia macam suara saya. Pasti bodoh, pening-pening lalat. Tiba-tiba masuk, Assalamualaikum. Panggillah dukun, ditanya dukun, siapa ini yang masuk nih? Abdul Somad. Ustadz ya? Iya. Kalau memang betul Ustadz Somad, hadis berapa yang terakhir sesudah Idul Adha? Hadis ke-22 dari Jabir bin Abdullah. Oh, betul nih kata. Padahal jin qarin untuk menyesatkan manusia. Roh Ustaz Abdul Somad tak bisa dipanggil. Roh qulir roh yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu kuasa Allah. Roh tak bisa dipanggil. Roh tak bisa dipanggil. Roh itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong besar orang yang mengatakan bisa memanggil roh. Roh si fulan bisa dipanggil. Dulu Syekh Muhammad Abduh kan lari dari Raja Mesir, tinggal di Paris, Prancis. Rupanya orang di Eropa waktu itu, Syekh Muhammad Abduh meninggal 1905, 115 tahun yang lalu. Di Paris waktu itu masih ada orang manggil roh. Jadi kebetulan Syekh Muhammad Abduh diikut acara di itu. Dia sebetulnya ikut mau nantang mereka. Kata dia, kalau memang betul kalian bisa manggil roh, coba panggil roh Nabi Isa. Aku mau nanya sama dia. Kata mereka, roh yang lain bisa. Roh Nabi Isa ini khusus enggak bisa. Nah, oleh sebab itu maka roh itu urusan Allah. Tak bisa, bukan kuasa kita.